Kalianlah yang memutuskan hukuman apa yang pantas untuk diberikan kepada terdakwa, Prabu Akasa. Hukuman mati! Sebenarnya apa yang telah terjadi sampai Kanjeng Ratu Kidul memanggil kami ke sini? Benar, Ratu Kidul. Kami menuntut jawaban. Maafkan aku, Kanjeng Ratu. Aku tidak memberitahu mereka maksud dan tujuan sebenarnya. Biarkan mereka datang dan melihatnya sendiri. Kuharap Kanjeng Ratu mengerti. Keluarkan dia. Aku memanggil kalian semua para penguasa untuk mengadili siluman terkuat yang sedang tertunduk di hadapan kalian saat ini. Prabu Akasa, sang penguasa langit, kamu telah berdosa atas banyaknya tuduhan. Kamu telah mempermainkan takdir makhluk lain dengan tanganmu sendiri. Dan atas kehendakmu sendiri, kamu telah membunuh anak-anak haramu beserta orang tua mereka. Kamu telah merebut nyawa dari bangsa, hewan, manusia, iblis, dan siluman. Terdakwa, apakah kamu memiliki pembelaan atas tuduhan tersebut? Sama sekali tidak. Aku, Prabu Angkasa, tidak pernah menyangkal dan tidak pernah menyesali dengan apa yang aku perbuat. Baik, terdakwa sudah mengakui kesalahan. Sekarang, untuk para penguasa, kalianlah yang memutuskan hukuman apa yang pantas untuk diberikan kepada terdakwa, Prabu Akasa. Hukuman mati! Kelalimannya sudah sangat keterlaluan, tidak bisa dimaafkan. Keberadaannya sudah sangat hina. Bakar! Bakar wajahnya!